Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Sang E Channel. Hari ini saya nak share anda satu video yang sempat saya rekam di Kampung Buntal. Saya sekarang berada di jalan masuk di Kampung Buntal, di kawasan Lot, saya fikir. Sebentar lagi 1 km saya akan terus sampai ke Kampung Buntal. Okey, stay tune geng Ardi Sang E Channel. Kita nampak dah tepekong. Tepekong Kampung Buntal di sebelah kanan saya. Tokong Cina. Tulisan Cina di situ geng, saya tak reti nak baca. Ini sarang burung walet di sebelah kanan saya tadi. Kampung Buntal merupakan sebuah perkampungan nelayan yang mempunyai banyak bahan asli, yang mempunyai banyak nilai-nilai tertentu yang boleh kita sharekan. Hari ini November tahun 2021, mungkin masih awal pagi sebab itu gerai banyak yang tidak buka. Saya sudah nampak udang tadi dijual di tepi jalan. Nanti kita tanya berapa harga. Dia gunakan tumpuk-tumpuk. Masjid di hadapan ini Kampung Buntal, geng. Kira-kira 25 km dari pusat Bandaraya Kuching. Sotong pun ada. Ikan, banyak ikan di sini geng. Masjid Darul Mutakin, Kampung Buntal. Gubok pun ada tapi dah sedikit tinggal. Selamat datang ke Kampung Buntal. Ini yang saya baca dekat papan tanda ini. Homestay pun ada di sini geng, saya baca. Esplanet pun ada. Ini sekolah kalau tak silap saya di sebelah kiri saya. PNK Kampung Buntal tutup hari ini. Nanti kita akan bergerak di sebelah sana pula. Hari ini saya nak share dulu di kawasan sebelah ini. Kampung Buntal hari ini November tahun 2021. Ya betul, di sebelah kiri saya tadi adalah sekolah yang berhadapan dengan pantai. Oh, sungguh cantik. Memang berangin. Tio Seafood. Ya, Buntal memang terkenal dengan kedai seafood. Makanan fresh. Ini Tio Seafood. Tepi jalan juga banyak warung menjual barang seperti ketam, sayur-sayuran juga. Wow, banyak geng. Ketam suri geng. Berapa 1 kilo nanti kita cek. Agro Bazar. Menariknya juga di Kampung Buntal banyak makanan apa fresh, ikan fresh. Jadi sini Buntal Seafood Center ada juga. Oh, cantik pemandangan. Warung Islam Muslim pun ada geng di sebelah kanan saya. Sarimah Cafe. Sini jalan ini boleh menuju ke Esplanade geng. Kita pusing dulu tak apa. Kita belanja video Muslim Seafood di sini. Coffee shop. Jalan semakin sempit di sana geng. Tapi kita cuba masuk dulu. Mungkin ada tempat berpusing. Ya, ada. Terima kasih. Di sini banyak juga. Oh,
pais pun ada. Ikan pais. Banyak kenderaan hari ini, geng. Suasana di Kampung Puntal. Geng, ini kawasan saya cuba masuk dari sebelah bulatan tadi. Ini salah satu dalam masa dalam Kampung Puntal, geng. Sengaja saya nak pusing kepada anda karena saya pun belum pernah lagi masuk dalam kawasan zon ini. Berbeza dengan zon di sebelah seafood tadi ya. Okey, kita nak pusing. Di Kampung Puntal, geng, dekat Sentubong. Macam ada masjid lah, tilapia. Nampak macam berpusing-pusing jalan. Suasana di Kampung Puntal. Ini Masjid Al-Muttaqin. Oh, saya sudah berada di kawasan di sebelah sana, jalan besar, jalan utama. Lorong Tilapia menggunakan nama Tilapia 1. Okay, kita pusing lagi. Kita nak sampai di hujung kampung di sebelah seafood tadi. Klinik Kesihatan Puntal. Ini klinik kesihatan. Ini jalan yang saya gunakan tadi, geng. Jalan utama tadi. Kita terlepas di kawasan hujung tadi. Jadi saya bawa anda masuk sekali lagi. Kampung Puntal dekat Sentubong. Kira-kira 25 km dari pusat Bandaraya Kuching. Hari ini November tahun 2021. Sengaja saya sharekan kepada anda. Mungkin dalam kalangan kita tidak pernah ataupun jarang ataupun lama nak pergi ke Kampung Puntal. Inilah situasi semasa. Sampik pun ada.
Kampung Buntal juga menyajikan pemandangan Laut Cina Selatan yang menarik, geng. Di sebelah kiri saya kan ada Esplanade di situ. Waktu petang, suasana petang memang cantik di sini. Sarimah Cafe ya, memang popular dengan makanan yang enak. Seperti yang kawan saya ceritakan tadi, kalau nak merasai makanan kampung, boleh pergi ke Sarimah Cafe. Di sini dekat kawasan ujung, dekat pasar basah ni, yang sempat kita rakam tadi. Ini bulatan, ada juga seafood. Masaria Seafood tutup hari ini, mungkin petang dia buka. Seafood ini pun ada. Makanan laut Lim Hock An Seafood. Ah Soh Buntal Seafood. Ya, kita cuba bergerak di hujung. Ya, di sini satu pemandangan yang menarik. Ada benteng di sini, geng. Di seberang sana pun ada sungai. Boleh pergi ke kawasan Bako. Menghubungkan tanah ini dengan tanah Bako. Tanah Kampung Bako. Kita pusing di sini, kan? Kampung Buntal. Koperasi Karya Masjid Darul Mutakin Kampung Buntal di sebelah kanan saya tadi. Okey, geng, 5 Disember nanti. Kalau tak silap dengar saya tadi, 5 Disember tahun 2020 penutup untuk Langkawi. Langkawi. Ditua di Langkawi berada di kampung ini ya. 5 Disember kalau tak silap saya tadi. Jadi 5 Disember nanti sudah pastinya kampung ini menjadi tumpuan dunia. Bukan saja seluruh rakyat Sarawak, bukan saja seluruh rakyat Malaysia, malah jadi tumpuan dunia. Kerana penutupan ritual di Langkawi diadakan di Kampung Buntal pada 5 Disember. Dijangka pada 5 Disember nanti. Kira-kira 2 minggu daripada sekarang, geng.
Di sana adalah pemandangan Gunung Sentubung yang sangat cantik. Inilah keistimewaannya Kampung Buntal. Saya sudah melalui hampir jalan keluar, geng. Video ini akan tamat nanti. Apabila saya sudah melintasi jalan keluar, di depan sana adalah bulatan untuk menuju ke jalan keluar Kampung Buntal. Di kampung ini, Esplanade Buntal pun ada di tepi pantai, tapi kita tak sempat pergi hari ini kerana panas waktu ini. Jam sekarang pukul 12.30, hampir 12.30. InsyaAllah ada masa kita akan view juga di tempat itu. Okey, ini jalan keluar, geng. Saya sudah baca di situ, selamat jalan, terima kasih. Jalan tuna, menggunakan nama ikan. Ini menuju jalan keluar, geng. Lorong Tilapia 2. Okey, kita dah keluar. Sekali lagi, Ardi Sa'ed Channel mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama saya di Kampung Buntal. Kampung Buntal Kuching. Ini tanah perkuburan Islam. Di sebelah kiri saya menuju tanah perkuburan Islam. Boleh juga menggunakan jalan keluar ini. Tapi saya menggunakan jalan asas. Sekali lagi, terima kasih bersama saya. InsyaAllah ada masa kita view pula di tempat lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.